kami nakatawa lagi sama aku dan tadi di The Sims 4 Zodiac Legacy Part 24. Gimana kabar kalian semua? I hope kabar kalian baik-baik aja ya Mina. So, kita throwback kemarin tuh ulang tahun Raisa, tapi ternyata terlupakan, dan ulang tahunnya Kevin juga. Jadi kali ini aku bakal makeover Raisa dan bakal ngerombak kamarnya Raisa Mina di part kali ini. So, ini dia penampilan Raisa yang bakal jadi generasi kedua kita, yaitu Pisces. Chance gak sih Mina? Ini penampilan everyday-nya dia. Oh my god, terus rambutnya panjang, terus rambutnya coklat yang ngikutin Kak Faun ya Mina. Nanti juga ada beberapa aku sempet nambahin baju dan merubah bajunya si penampilan si Merin sama Kak Faun juga. Soalnya ada yang komen di video aku, "Kak, kalau bisa papa mamanya juga di makeover juga dong Kak, biar tambah cakep dan ganteng." Mungkin kalian ada bosan ya Mina dengan penampilan mereka. So, di part kali ini aku juga sih lihat kalian Mina, bagaimana penampilan si Raisa yang udah aku makeover. So, ini everyday pertamanya dia ya Mina. Cute banget ya. Jadi dia banyak kan pakai warna-warna pink dan feminim banget nih. Ini penampilan yang pertamanya everyday-nya. Dan selanjutnya ini penampilan everyday kedua dia, tetap pink dan chance banget ya. Dia tuh suka yang kayak princess-princess, feminim banget, cute banget parah. Nanti ini yang ketiga ya Mina, biru gitu. Ngikutin Mama Merin pastinya, ada biru-birunya. Ini Mama Merin yang pilihin ya bajunya ya Mina. Ke sepatu bootsnya harus tetap modern tapi cute pokoknya ya. Ini yang keempatnya ijo-ijo gitu Mina. Terus pakai celana coklat sama baju dressnya warna pink. Jadi ini kayak percampuran Kak Faun yang pilihin nih. Karena Kak Faun tuh suka banget pakai boots coklat. Terus pinknya tuh dari siapa sih? Raisanya sendiri ya Mina. Lima, ini penampilannya juga dari Mama Merin ya Mina. Wow, lucu banget ya, biru-biru gitu, dress gitu. Pokoknya dibayangkan pakai dress-dress dan rok-rok gitu sih. Soalnya si Raisa pengen jadi princess. Oh my god, so cute. Malnya itu ada, wow, ini baju galaksi gitu ya Mina, warnanya ungu gitu, tapi sumpah cute parah. Dipakein bootsnya itu, jadi dia tuh kadang suka pakai boots, kadang suka pakai yang sendal gitu yang ada bunganya. Dan ini adalah baju olahraganya pinky gitu, samaan sama yang waktu pas mereka, dia waktu masih toddler alias masih balita, dia pakainya samaan Mina. Jadi aku tuh kayak ngebeliin mereka pas anak-anaknya sama. Jadi nanti Vina sama Kevin juga bakalan sama nih Mina. Lanjut untuk baju tidurnya, oh my god so cute ya, pinky-pinky gitu. Terus pakai celananya yang strip-strip gitu biar modern banget. Terus sama sepatu kelincinya yang kelinci biar kawaii gitu ya, biar ungu. Oke, selanjutnya ini baju princessnya yang punya partinya si Raisa. Ini baju favoritnya Raisa ya Mina, soalnya kayak like a princess gitu. Terus aku pakein kalung bunga-bunga gitu. Tadinya pengen pakai kayak mahkota gitu, cuma aku belum ada sisinya. Mungkin next time aku bakal downloadin mahkotanya ya Mina, nyari dulu mungkin ada atau memorinya ya Mina. Bajunya pinky gitu, cute parah ya. Terus ada biru-birunya, itu dari pilihannya Mama Merin as always. Kalau hot weather-nya dia pakai celana gitu ya Mina. Terus pakai sendal kesayangannya dia yang bunga itu, ada warnanya ngikutin bajunya ya, biar modern dapat, kawaii dapat, dapat apa sih. Selanjutnya ini baju musim dinginnya, tetap warna pink pakai sweater, terus pakai rok, terus pakai legging gitu, legging ada bunga-bunga biar femininnya dapat Mina. Oh, itu dia Mina penampilan si Raisa. Semoga kalian suka dengan penampilan Raisa yang sekarang. Jangan lupa untuk di-like dulu ya Mina, komen juga dan subscribe aku. Oh iya, tadi opening aku sampai lupa ya, mau bilang like dulu, komen juga dan subscribe ya Mina. Oke, okay, so opening ulang lagi Mina. Jadi Zodiac Legacy itu adalah kolaborasi bersama Little Cheerio dan Sabar Simmers ya Mina. Jadi jangan lupa untuk dicek video mereka, karena video mereka ceritanya gak kalah seru ya Mina, mesti dicek ya. Oke, okay, so ini dia penampilan Merin ya Mina, yang aku udah makeover untuk penampilan keduanya. Jadi ada dua tampilan gitu. Untuk mama papanya aku rubah pakai jeans gitu ya Mina. Cute parah ya, chance parah. Walaupun udah punya anak 3 tapi tetap masih chance badai banget ya Mina. Oh nih Mina, jadi aku nambahin 2 outfit gitu. Jadi dia tuh kan, karena dia ini kan dia kerjanya seorang arkeologi gitu ya Mina. Bukan kayak apa ya, yang suka menjaga alam gitu. Jadi warna coklat itu cocok banget untuk nature-nature gitu. So ini penampilannya ketiganya sih Kak Faun, semoga tambah kasep ya. Soalnya dia tuh suka banget pakai sepatu boots gitu. Jadi papa-papa seorang anak-anak yang chance dan kasih pisan. Oke, okay, ini penampilan keduanya. So Mina, gimana kalian tambah suka kan dengan penampilan mereka semua pada chance dan ganteng semuanya Mina. Jadi kalau misalkan kalian suka, jangan lupa untuk di like dulu, komen juga dan subscribe aku ya Mina. Thank you. So kita mulai aja untuk langsung ke gameplay Zodiac Legacy ya Mina.
Ini kan tadi aku udah selesai rombak kamarnya Reisa. Kalian udah lihat kan speed build aku. Semoga kalian suka ya nanti. Dan kita bakalan room tour. So ini penampilan Reisa yang udah aku tadi di gameplaynya Mina. Sangat chance banget kan. Dia tuh kayak princess banget ya. Pokoknya bajunya pink semua. Mulai aja untuk room tour kamarnya Reisa Mina. Oke, jadi dia masih sedih ya Mina, gara-gara kalian tahu kan kemarin ultahnya terlupakan dan sekarang makan kue sendiri. Oh my god, so sad. I'm sorry Raisa, maafin banget ya Nanat ini sampai lupa ultah kamu. I'm sorry. Gara-gara Kevin ya Mina. So kemarin uang aku juga udah habis banget untuk ngerombak bikin lantai 2. Jadi kan kemarin ada juga yang komen, kamu maunya aku bikin di lantai 2 juga atau di bawah? Jadi dia pengennya aku di bawah juga. Kita tinggal ngerombak aja. Soalnya emang iya Mina. Jadi ini juga udah uang aku udah mau habis lagi untuk ngerenov kamarnya si Raisa. Dan kita butuh money banget parah ya Mina. Oke, so aku bakal langsung aja room tour ya Mina. Terima kasih sudah mengerti ya. Oke, so ini dia Tara. Oh my god, kamarnya Raisa yang udah aku renov. Cute banget ya, warnanya tetap pinky. Seperti apa sih namanya, princess, temanya princess-princess gitu. Feminim banget, sumpah ya Mina. Dan kita bakal lihat di sini ada beberapa furniture yang gak aku ilangin, yang masih bisa dipakai, masih aku tetap stay di sini. Terus aku tambahin di sini kayak ada buat naro-naro bookshelf gitu, atau mungkin kayak baju gitu kali ya, Mina. Sini masih ada untuk dia mungkin mau main doll nanti bakal kita pakai. Terus ada picture-picture lucu banget kayak unicorn, ice cream yang cute-cute banget lah, yang kawaii-kawaii. Hatsune Miku masih juga ada, boneka Kitty masih ada. Terus ada kayak inian bookshelf gitu ya, bukan rak, ini kayak semacam shelf gitu, kayak rak gitu. Nanti kita bakal taruh, cuma masih belum ada. Jadi ini bakal otw Bubu Raisa, udah malam, oke? Tanya Sumi Raisa. Dan favorit aku ya untuk tempat tidurnya Ucul parah. Warna pink, terus ada kayak tirainya gitu. Ada painting kucing nih, painting-paintingnya lucu banget ya, kawaii banget. Aku sumpah pengen punya banget painting kayak gini. Be your true self, wow. Quotesnya biar Raisa semangat. Dan untuk apa sih namanya, ininya gak aku rubah ya Mina. Apa sih namanya, oh it's raining. Oh my god, kelihatannya di sini soalnya taman kecil kita kalau misalkan hujan dia tuh di sini lembus. Oh my god. Terus di sini ada tempat misalkan dia mau ngerjain PR tapi mini gitu. Ya, foto-foto Raisa waktu masih balita ucu parah ya. Love is all you need ya. Cinta yang mesti kita cinta adalah yang kita butuhkan. Oh my god, bener kan kita butuh cinta Mina. Oke, ini selanjutnya lemarinya. Lemarinya ucu parah, pengen banget aku punya lemari kayak gini. Ada kacanya. Jadi Raisa bisa sekalian ngaca di sini ya Mina. Kalau misalkan dia mau ganti baju gitu. Terus di sini ada ini ya Mina, misalkan dia kan dia feminim banget nih. Jadi aku sediain meja mungkin dia pengen mau nata rias, mau belajar make up, enggak apa-apa lah Mina untuk si Raisa. Dan di sini ada meja untuk dia painting, soalnya dia bakal jadi painter kan. Dia pengen ngelatih kreativitasnya. Dan ini bentuknya kayak ice cream gitu loh, lucu banget ya. Di sini kan aku agak lebih kecilin lagi soalnya kamar Raisa tuh kecil banget ya Mina. Jadi ini aku agak pindahin dikit. Terus di sini tadinya kursinya si Mama Mary di situ aku pindahin ke pojokan sini biar nanti si Raisanya bisa kamarnya lebih gede. Karena kalau misalkan dia udah gede kan dia butuh apa sih, space yang lebih banyak. Ya maklum Mina, yang waktu dulu kan rumah kita masih kecil. Jadi otomatis kamar Raisa tuh kayak masih kecil banget ya Mina. Lah kamu Merin kenapa belum tidur? Dia udah mau tepar. Vina, kamu belum tidur kok bangun sih Vina? Ay, Vina, oh my god, moodnya dia parah ya Mina. Ini semua, yuk sleep atau mau diselipin Mama Merin? Mama Merin, ayo kita putuser si Vina. Vina belum tidur masa. Kevin juga nangis dong. Kevin kenapa Kevin? Kamu belum selesai bubu. Oh dia tuh mimpi buruk kali ya kamu ya. Oh my god, Kak Faun, bangun Kak Faun ya. Ada yang komen di video aku ya Mina, apa sih katanya, kak kalau bisa punya nenek aja biar gak pusing ngurusin 3 balita. Iya juga sih, aku pengen mikir kayak gitu Mina, cuma tapi ternyata aku bisa melewatinya loh. Oh my god, hebat juga ya aku ya Mina. Di sini makan dulu deh si apa, si Kevin lapar. Yaudah deh. Oh my god, Kak Faun hujan kak. Kita tuh udah ngasih mereka ini belum sih umbrella, aku tuh lupa, takutnya agak lupa juga sih, takutnya mereka kelepas lagi. Oh udah ya, kayak Faun kayak belum ada umbrella. Nanti Raisa juga ambil umbrella ya. Untuk ini untuk siapa nih? Oh Raisa, Raisa mungkin yang pinky-pinky ini boleh deh. Apa tuh, semenjak aku rombak-rombak gitu kan, kita butuh buat ngerenov rumah ini juga gitu. Pengen beli banyak-banyak furniture we need. Karena kemarin waktu tuh genoms aku sedih banget kan, itu gak bisa ngeluarin benih-benih gitu. I'm so sad, parah banget ya Mina. Sebel banget gak sih aku tuh
Oke, kamu pi dulu deh, biarin nanti kamu bisa gitu kan. Ah, dan hari ini makanya aku pengen untuk naikin skill logic skillnya si Kak Faun nih, nah. Soalnya di jabatan dia sekarang 4 harus 5 nih ya. Ini nih belum sleep, kita putuler dulu si Kevin ya. Yuk, sleep dulu. Jadi hari ini aku mau naikin skillnya si Merin juga, karena skill apa sih namanya, skill wellness ya Mina, OTW 7. Ayo mau Merin, malah tidur. Tuh si Raisa mau pi. Oke, mau Merin nanti aja deh mandinya, kamu sleep. Kayak aku kayak kurang uang gitu loh Mina, jadi buat nyewa butter kayak masih sayang gitu, gak punya genom, sedih kan. Jadi ya mau kayak gimana, ya begini aja dulu ya Mina dengan keluarganya Merin. Kita harus tetap berusaha ya, walaupun mood aku benar-benar parah banget. Sekarang abis nih Kak Faun, sleep yuk, let's go sleep. Oke Mina, malam Merin udah disuruh kerja aja padahal dia masih ngantuk. Kasian banget gak sih, udah gitu sekarang lagi hujan ya Mina. Dan sekarang juga lagi di kehidupan real life kita juga lagi musim hujan Mina. Jadi kalian juga harus hati-hati ya kalau misalkan sering hujan ya Mina. Mungkin lagi apa sih, rawan-rawan sakit juga gitu. Jaga kesehatan ya Mina. Ini get mail, btw di sini ada apa ya? Kak Paul nanti cek ya. Kayaknya mood yang paling sering parah banget itu si ini. Oh no Raisa, kamu sekolah Raisa, sekolah hari pertama kamu. Oh my god, ini siapa ini? Oke, okay, I'm sorry. Kita send to daycare aja ya. Si mereka berdua, ayo ayo bangun. Raisa, kamu mesti sekolah gitu kan. Semangat ya hari pertama kamu sekolah. Ganbate, oke? Okay? Oh, Mina, makasih ya yang selalu support aku dan dukung aku dan nontonin video aku setiap hari. Thank you. So, buat kamu yang mau ngedukung aku lebih-lebih, kalian bisa bantu aku dengan cara donasi di traktir.id/naranadimina. Caranya gampang loh. Donasi dengan cara pakai GoPay atau OVO dengan senilai itu minimal 5.000 rupiah aja Mina. Dan kalian bakal dapat 1 sakura. Jadi caranya kalian tinggal klik aja di sini traktir, terus kalian ganti namanya bebas atau mungkin enggak mau pakai nama juga enggak apa-apa. Terus pesan dukungannya kalian tinggal pilih mau private atau enggak usah, dan kalian bisa milih di sini mau pakai GoPay atau OVO. Ya, terus kalian tinggal diklik aja bayar dengan GoPay. Yay. Nanti kalau misalkan kalian udah donasi, mungkin aku bakal posting di bagian karya sini Mina yang hanya bisa dilihat sama para donatur aku. Oke Mina, thank you. Jadi ditunggu ya donasinya. Makasih Mina. Biar aku semangat bikin konten di YouTube ini. Yay. Finally level 4. Yay. Alhamdulillah ya Mina, semoga nanti bisa langsung dipromote. Yay. Oke. Kak Faun udah Kak. Kamu udah kan naik funnya, terus kamu prepare dulu. Ma, ini tolong kita throw away. Si Vina udah bangun, kayaknya aku pengen mandiin Vina deh. Oke, abis ini jangan lupa untuk mandiin Vina ya. Sebagai papa yang baik, kita harus mandiin Vina dan Kevin. Dan sekarang Vina mau kemana? Vina mau main nesting blocks kemana? Mama Merin keburu bangun, dia mau ngapain ya? Oh, dia kurang fun dong. Mending kita makan yuk Mama Merin kalau gitu. Ambil cake-nya, kita coba pick up serving sambil nonton TV gitu kan. Kasian Pina ya. Oh my god, anakku ke atas sendiri. Tunggu ya. Kak Faun bisa cepetan kan Kak Faun? Yuk. Bisa bubu dulu, nanti mungkin kita ngerjain PR-nya nanti ya Mina. Agak apa? Malaman kalau mood dia udah membaik gitu. Oh iya, aku pengen lupa mau cariin si Raisa kenalan gitu, kali aja dia punya teman ya. Kayaknya si Raisa hari pertama belum dapat teman nih Nina. Mungkin besok gitu. Oh, dia dapat si Pranav Mina. Pranav, I don't know dia siapa kan. Yuk mandi dulu Mina. Si Raisa main make up. Kita coba. Yuk. Wow, Mina, dia belajar pakai make up gitu kan. Si Raisa, betapa chance-nya dia. Oh my god, so cuteness. Tapi masa pakai pensil alis gitu? Bentar ya Mina, aku pengen screenshot soalnya ini lucu parah. Lucu. Gimana, udah chance belum? Yuk kita gambar buat naikin creativity skill kamu kan. Calon pelukis nih si Raisa. Oh my god, kita lihat gambarannya di dia. Kamu harus bisa ya. BTW ini kenapa kayak makaroni ya? Makaroni bisa kita bikin apa? Wow, kita lihat gambar pertamanya si Raisa Mina. Apa ya, warnanya merah, oranye, biru, hijau. I don't know. Semangat Raisa, kamu pasti bisa ya. Gambar matahari, terus apa tuh, langit, ada balon-balon gitu ya. Oh my god, so cute. Dikasih glitter-glitter gitu. Eh, kebanyakan di tengah glitternya tapi tiba-tiba hilang. Oh my god. Oke, kebetulan Mama Merin bangun. Sekarang gantian ya Mama Merin untuk
mandiin Kevin, oke? Okay? Abis ini kamu pi dulu aja, terus kita mandiin Kevin. Oh ya, Kevin juga lapar nih, yuk buruan yuk. Yuk pi dulu. Tapi dan mandiin Kevin, terus jangan lupa kasih makan Kevin. Yuk Kevin, bentar Kevin. Oke, okay? let's go kita mandi. Vina, kamu gimana keadaannya Vina? Vina, oh dia mau sleep. Bisa sleep sendiri gak? Oke, okay, dia udah bisa jalan dong. Yeay, Vina udah bisa jalan. Si Chance, yuk sleep dulu. Dia mau sleep sendiri sih tanpa aku suruh. Pintar ya Vina, dia udah bisa jalan sendiri. Dia lagi sedih banget dong, kurang attention juga. Please jangan pingsan Vina, yuk kamu bisa. Oke, okay, sleep. Bubu, oh ya Sumia, Vina maafin Papa Fawn gak bisa ini. Mama Merin juga lagi mandiin Kevin gitu kan. Oke, Mina sayang si Merin karena udah selesai ngelakuin ini sambil nunggu kerja. Aku mau dia untuk naikin skill yoga dulu Mina, karena kita butuh untuk naikin skill yoganya ke level 7. Harus bisa ya Merin, pokoknya hari ini skillnya mesti level 7. Mina, aku hari ini kayaknya gak bisa pergi ke tempat paut dulu. Mungkin di next part aja kita ke tempat paut ya Mina ya, karena udah pusing juga sih Mina udah ngurusin 3 babies itu sumpah susah banget parah. Kita akhirnya finally dapat wellness skill level 7. Yeay, I'm so happy. Oke Mina, so kayaknya kita ending dulu ya di part 24 Zodiac Legacy. Semoga terhibur. Kalau misalkan kalian suka dengan series ini, jangan lupa untuk di-like dulu, komen juga dan subscribe. Mina mau ngapain dia? Sampai jumpa lagi Mina, dan abis ini nonton videonya di Little Cheerio dan Sabar Simmers ya Mina. Bye bye, have a nice day. Thank you for watching. Halo Mina, jangan lupa dukung channel aku dengan cara di subscribe channelnya. Lalu, biar kalian gak ketinggalan video-video dari aku, kalian klik bell-nya, gambar bell-nya, dan pilih all semuanya biar kalian gak ketinggalan notifikasi aku dari tab komunitas atau mungkin dari video-video aku. Makasih Mina.